Heboh satu hantaran di TikTok mendakwa seorang ahli parlimen mengarahkan agar subjek tamadun Islam dihapuskan di IPTS. Lebih parah apabila pengguna media sosial lain memberi komen dan marah tanpa usul periksa. Hasil semakan pasukan biar betul hantaran itu merupakan fitnah lama yang dikitar semula. Isu lama 11 tahun lalu itu sengaja diulang semula oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk mencetuskan suasana tegang dan menggugat keharmonian negara. Tindakan seumpama ini adalah tidak wajar, menyalahgunakan platform media sosial menyebarkan fitnah. Fikir dulu sebelum tular. Perkongsian berita palsu berbaur fitnah atau hasutan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.